protein dan protein menjadi keratin. Keratin. Si keratin itu akan meningkatkan, menaikkan sel matang. Iya, Pak. Iya. Menaikkan sel matang. Terus dapat, sehingga dapat mengeras sel matang ke atas sampai ke lapisan kornea. Saya tunggu habis ini ya. Cocok molor mana ya? Kamu molor mana? Itu saya yang susah. Belum dibutuh kopi. Oh, ya semoga. Sekarang tak tunggu ya. Kan sudah di rumah pada. Iya Pak, saya mau kopi. Thank you.
lagi. Emangnya tadi telat berapa menit? Cuman 9 menit.
tidak boleh masuk. Gue udah nggak boleh masuk. Oh, kasihan sekali. Saya punya teman, dia kuatnya tak turun. Dia teman saya. Berapa menit? Satu menit. Guru, guru. Tentang lehernya, tentang lehernya. Telatnya itu harus 15 menit, bukan telatnya 2 menit, 3 menit. Masa lama yang baru masuknya 2 menit harus ditebang lehernya. Itu harus saya. Tuh. Apa semangat? Ini perjuangan kami berdua. Thank you.
world I would like to do. Apa gitu ya, itu bisa
pakai pada semua luka bakar, yaitu yang lebih spesifiknya pada luka yang memiliki eksudat banyak, itu terutama pada bakteri yang menggunakan bakteri sinkrosan. Jawabannya dari kelompok 1, selanjutnya untuk kelompok 2, dipersilakan yang mau menjawab. Tadi ada dua pertanyaan yang saya takut tadi cuma silikon itu seperti apa dan satunya lagi mungkin kelompok ikan juga. Sudah itu udah punya banyak. Bingung. Saya terima kasih, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang penggunaan modern dressing. Saya kan sudah jelaskan jenis-jenis dari modern dressing. Mohon maaf, kelompok 4 ada hidrogel, hidrokoloid, kalsium alginat, dan kalsium parafinol. Yang pertama, hidrogel sendiri digunakan pada luka yang dalam keadaan kritik atau telah terdapat nekrosis tulang, yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan debridement secara mekanik. Jadi untuk menghindari terjadinya perdarahan, diberikan hidrogel untuk melembabkan agar terjadi autolisis. Selanjutnya untuk hidrokoloid ini sendiri, modernisasi yang digunakan untuk luka dengan luka. Jadi dokter kalau kita menjelaskan tentang salah satu alternatif untuk dressing, yaitu silikon adhesif. Silikon itu silikonnya itu lengket, ada bagian lengketnya. Nah untuk lebih jelasnya, silikon yang di sini itu bukan silikon motor atau silikon yang lain sebagainya, mungkin senegal dulu ya. Tapi ini juga silikon yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi dressing. Nah di sini untuk lebih jelas dari proses kerjanya itu sendiri, silikon dressingnya di sini terdiri dari dua lapisan. Ada lapisan pertama terdiri dari lembaran tipis sebentar. Tadi gambarnya sudah dilihat belum? Iya. Ingat ya, itu ada dua lapisan. Lapisan yang pertama itu terdiri dari lembaran tipis berbusa. Itu disebut dengan bahasanya yang non-woven fabric. Nah untuk itu berfungsi untuk menghambat eksudat penyerapan eksudat. Dan sebelumnya silikon adhesif ini bisa digunakan untuk berbagai jenis luka, juga untuk borok dan juga luka bisnis. Menjawab pertanyaan Mas Yudhari, sebelum kita untuk memilih mana yang ekonomis, mana yang mahal, kita kembali lagi ke jenis balutan. Dari pemahaman untuk kami, di situ sudah jelas bahwasanya yang jenis balutan yang lama itu memberikan prinsip kering, yaitu membiarkan luka itu kering. Sedangkan yang modern itu kan moist. Dan dari jenis balutan, kalau yang lama itu kan langsung kasar, langsung langsung menyentuh ke luka, yaitu di primer. Seharusnya di konsep modern kan itu sebagai sekunder balutan. Nah, dari konsep seperti itu kan kita bisa sudah bedakan mana yang bagus dan yang enggak. Setelah kita lihat dari kesimpulannya, maka yang modern lebih bagus. Dan dari hasil ini kan sudah menjelaskan prosesnya model itu lebih cepat dan lebih efektif, dan pengembalian luka itu lebih cepat. Dan untuk masalah harga atau ekonomisnya, kan kemarin Sasi sudah bilang kita tuh sesuaikan dengan kondisinya. Misal harga zinc cream kan itu ada yang 75.000, nah kita carikan mana yang alternatif yang lebih murah. Jadi awal-awal kita harus kaji dulu kemampuan mereka tuh seperti apa, lalu kita pilihkan harga-harga yang murah. Akan tetapi kita tetap mengedepankan yang modern dressing. Soalnya yang modern dressing ini lebih efektif dan lebih tidak menyakiti ke lukanya. Kalau yang lama kasar langsung menyentuh ke luka, otomatis ketika dibuka itu nyeri sakit lagi. Kalau kami semua jenis luka atau semua yang mau berluka atau karena dalam perjalanan itu dapat mempercepat jaringan baru di dalam luka tersebut. Kan dalam waktu ya disebutkan dalam ice tadi yang juga mungkin dari daun biji jambu, ini kita
alat ini kita tidak mungkin sembarangan menggunakan alat kan. Kalau mendapat saya pribadi, sebaiknya kita merujuknya daripada kita mengerjakan tanpa ada alat yang memadai. Karena itu sama saja kita mengudih kalau mengerjakan sesuatu tanpa ada alat yang memadai. Jadi dirujuk ke teman perawat praktek juga yang memiliki alat yang memadai atau mungkin ke puskesmas terlebih dahulu, kemudian kita mengerjakan. Lembaran tipis busa, folding letter, mengangkut X sudut jauh dari muka ke lapisan kedua. Terus, sepotong non-woven fabric yang menyebar X sudut horizontal. Juga memiliki sebuah film breaking impermeable uap melalui X sudut menguap dari tanah luka. Saat ini dan juga beberapa tahun kita ini kuliah terakhir. Mungkin dari macet apa namanya bisa saya simpulkan di sini, ketika kita melakukan perawatan luka intinya kita harus mengedepankan 3M, bukan mencuci, membuang, bukan itu, tapi kita harus yang pertama mencuci berarti mengkaji luka-luka itu. Kalau sama mencuci ketika kita sudah di daerah terpencil tidak ada cairan-cairan apa. Tadi dari kelompoknya Evan tadi menyarankan pakai daun jambu biji. Nah, itu kemarin juga dijelaskan sama Nur Hasim bahwa itu juga anti mikrobakterial. Jadi itu bakteri-bakteri itu bisa hilang dengan itu walaupun enggak pakai SS. Terus nanti itu jangan lupa menggunting, kalau enggak itu mengambil jaringan yang sudah mati. Jadi ketika sudah bersih semuanya, jaringan matinya diambil yang sekiranya bisa diambil. Terus yang terakhir memilih balutan. Nah, ini yang paling penting, balutan yang penting yang paling bagus itu apa? Jadi nanti itu sudah ada referensi dari kelompok. Tadi ada yang pakai silikon, ada yang pakai mamu juga bisa. Terus ada yang pakai apa namanya? Hidroseluler foam. Dan sekarang sudah punya metode baru. Jadi kita sebagai seorang perawat kita harus sadar dan juga harus segera bertobat. Kalau semua tetap memakai metode yang lama. Mungkin itu saja dari saya dan juga terima kasih atas partisipasi untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sama moderator ya, sangat sip sekali. Yang ada tingkat yang ANC sekarang itu juga 200 berapa ya, padahal. Nah, ini tadi Lutfi dan teman-temannya sudah ngomong ke Husada, tapi kelihatannya itu hasilnya tetap nol gitu. Tapi ini nanti saya coba ngatur strategi dulu untuk majunya dulu, supaya nanti ada pengurangan soalnya terlalu mahal. Iya. Cuma satu aja sampai itu gitu loh. Dan mungkin nanti gini. Sebelum saya maju juga, saya nanti coba cari apa namanya teman-teman yang lain, kayak dari teman-teman saya yang Ah, saya ukuran bro. Nanti itu.
sakit gitu. Gimana? Sakit. Ya kamu nih ya. Oh, balik.
Oh, kalau sekarang enggak. Buat latihan kita latihan. Soalnya itu latihan di bawah aja enggak apa-apa. Tutup aja. Iya, tutup aja. Suruh tutup. Di bawah aja. Kamu tuh. Tuhan nanti. Oke. Lagu rekam itu. Itu Van. Ah, itu kan. Hah? Gimana bajunya? Oh, itu iya. Tadi aku bawa. Bajunya dulu yang plastik, Man. Aduh, ini yang paling mahal. Ya wes ya. Ada baju. Pak, ya. Ini aku gak bisa gerak nih, gimana? Gimana tanggapan Anda? Lo wawancara dulu, men. Itu Andi, men. Kenapa Andi? Seorang Yahudi teroris asal Jerman. Okay. Ini juga, men, anggota ISIS. Iya. Yes. Oke, siap. Yuk, siap, yuk. Ayo, ya udah jahat. Soalnya aku ketoro lek nggo ngerekam ya. Cuk. Jangan, cuk. Narkoba, dan sekarang saja kita sudah dapat instruksi dari atasan untuk tangkap. Thank you.
Selamat siang, Kak. Ini tersangka sudah ada di tempat, segera ditangkap. Siap, Kak. 66. Semester 7 yang sudah mau hengkang dari sini. Terima kasih.
berlanjut lagi. Hai, gitu lagi di pantai. Mau kemana? Hai, kami mau ke pantai. Kita apa sih namanya? Gak tau pantai apa? Yeah.
ada bapak. Ah, jangan nonton. I'm so with you. Hey, good job. Don't worry, I'm so with you. I'm so with you.
Mesa, biasa disapa sama teman-teman Noven ataupun Mesa biasanya. Terus sekarang saya tinggal di Jalan Sudimoro, saya berasal dari Sumber Daya NTT. Nah, di sini kesan saya kepada kampus Stikes Widyagama Husada, saya senang sekali bisa kuliah di Stikes Widyagama Husada, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat dikeluhkan, tapi itulah proses. Jadi mari kita bangkit bersama, kita wujudkan cita-cita kita. Sukses buat kita semua. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Halo, nama saya Hovia Gani. Asal saya dari Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah. Alamatnya di Jalan Manusia nomor 1. Kesan dan kesannya selama belajar di sini itu seru. Terus dapat banyak teman dari segala tempat. Dosen favorit saya di Stikes Widyagama Husada Malang itu Nurse Erman Kurniawan. Kenapa saya memilih Nurse Erman sebagai dosen favorit? Karena orangnya tuh pernah membimbing saya di stase komunitas. Nah, menurut saya cara bimbingnya itu sangat bagus. Terus juga pernah bimbing jiwa. Jadi saya senang aja cara mengajarnya dan kalau menilai sesuatu juga objektif gitu. Kesan-kesan di sini bagaimana? Perkenalkan dulu ya, nama saya Andi aja, saya dari Probolinggo. Untuk di kampus ini saya rasa saya kurang bahagia gitu. Kenapa? Karena di sini kalau secara apa ya, konsep teori terlalu banyak materi dan kita juga disibukkan sama tugas-tugas kuliah ya. Terus kalau masalah keuangan di sini ya cukup tertekan gitu loh. Masalahnya di sini kan dari awal semester kita dijelaskan bahwasanya bayar semester tuh 3 juta sekian untuk semester kita. Nah, sedangkan di situ masih banyak embel-embelnya kayak nursing lab, kita kenapa waktu nursing lab tuh enggak dijelaskan dari awal, kenapa enggak dijadikan satu dari semesternya. Terus ada juga ada program aplikom lah, itu dijanjikan sertifikat sedangkan nilainya belum keluar. Terus ada juga kayak TOEIC itu kita 500.000, sedangkan di kampus lain sebesar Brawijaya aja teman-teman kalau cuma latihan seperti itu cuma 200.000, sedangkan kampus kita ya gimana ya, terlalu banyak kementerian keuangan lah. Ketika kita juga protes ke kampus, kita nggak dipublis bro, teman-teman tahu sendiri, saya kemarin cepet ke prodi itu alasannya tuh waduh macam-macam lah. Jadi saya rasa kalau punya saudara jangan terus inilah, eman bro keuangannya. Kalau dari NTT ya serah teman-teman, dan
di sini saya rasa cukup apa ya, kalau dari teman-teman sendiri kita cukup cukup apa ya, kayak rasa kelolanya tinggi lah, karena kita terdiri dari berbagai suku, bangsa dan tradisi, kita bisa berkumpul di sini dan itu sangat sulit awal-awal untuk kita untuk beradaptasi. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Dah. Halo, nama saya Benjitra Santos Babo, biasa dipanggil Jito. Asal saya dari Timor Leste. Sekarang kuliah di Malang. Ya, selama kesan saya selama kuliah di Malang ini ya, ada juga yang baik dan ada juga yang tidak baik. Dan ada juga yang baik itu ya. Saya datang dari Timor Leste sendiri, tapi bisa ketemu sama teman-teman di sini. Ya, dari situlah saya rasa tidak sendiri di sini. Ya, tidak baiknya juga ya, awalnya datang di sini, ya, masalah bahasa dan juga yang ada dosen-dosen juga ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Hanya itulah masalah. Ya, nama saya Elvanda Fitra Rahman, biasa dipanggil Epan alias Epandroid ya. Saya berasal dari Madiun, tepatnya di Desa Ngetrep, Kecamatan Ciwan, Kabupaten Madiun. Nah, terus kesan-kesan saya kuliah di Widyagama, ya seperti ini, kita bisa mengetahuinya sendiri bahwa teman-temannya pun asik, tapi itu kita kadang merasakan kejenuhan terhadap institusi kami. Kenapa? Karena masalah penarikan biaya mungkin seperti itu, sangat tinggi, kemudian biaya praktek yang irasional ya menurut saya sendiri, kemudian biaya profesi pun yang awalnya tahun lalu 17,5 juta, kemudian tahun sekarang naik menjadi 10 juta, totalnya menjadi 27,5 juta. Apakah itu rasional? Padahal cuma selisih 1 juta. Yaitu kesan-kesan saya terhadap kampus Widyagama. Terima kasih. Hai, nama saya Reni. Asal saya NTT Sumba. Rada mata. Saya kuliah di Stikes Widyagama. Kesan saya untuk Stikes Widyagama, ada saatnya senang, ada saatnya susah. Senangnya itu sama bareng sama teman-teman, apa banyak. Pokoknya kami itu kompak seangkatan kami 2012 ya. Seangkatan 2012. Yang saya tidak suka itu bagian keuangan. Soalnya kan apa ya, macam kemarin itu mendadak naik semua. Contohnya seperti profesi itu kan kakak tingkat yang sudah selesai itu 27 juta. Kemungkinan angkatan kita nanti naik 10 juta. Ya doa-doa aja semoga enggak sampai 30 juta. Makasih. Ya, coba lagi dengan saya. Nama saya Teni. Kuliah teknis Kristi. Nah, kesan saya kuliah di sini karena saya semester akhir, saya sangat bosan. Apalagi dengan banyakkan uang bayar. Itu aja kayaknya. Halo, saya Jolni Odnil, saya berasal dari Kalimantan Utara. Terus alamat saya sekarang di Malang. Untuk kesan dan kesannya selama di Kalimantan di apa Stikes Widyagama ini cukup memuaskan sih, cuman ya sedikit kecewa karena beberapa dari keluhan kita dan mahasiswa mungkin tidak didengarkan secara baik oleh pihak kampus. Tapi terima kasih untuk Stikes Widyagama sudah memberi saya peluang untuk datang kuliah di tempat ini, dan terima kasih atas dosen-dosen yang udah mengajarkan semua tentang ilmu keperawatan kepada saya dan teman-teman. Nama saya Lalu Sundra, asal saya dari Lombok. Kesan-kesan saya kuliah di sini sangat bagus dan cukup bahagia, dan proses pembelajarannya dan tidak cukup puas. Ya, terima kasih.
Mungkin teman-teman sudah tahu semua, nama saya Latur Ramadan. Umur 21 tahun. Asal Malang-Malang sini aja. Kesan dan kesannya, ya ada beruntungnya, ada tidak beruntungnya ya. Soalnya juga ada enaknya, ada juga enaknya. Seperti kayak gini nih, rawan longsor. Segini bahaya nih. Bisa-bisa tahun 2020 bencana ini bisa terjadi. Yang terjadi di sini. Dosennya enak-enak. Temennya juga asik-asik. Wah. Ya itu kesan-kesannya. Yang enggak disukai mungkin di sini. Money atau fulis terlalu mahal di sini. Tidak cocok dengan kantong. Korupsi di sini. Itu aja sih. Terima kasih. Nama aku Lia Rosyati, aku dari Kalimantan Tengah. Kesan dan kesan aku di sini itu dari pertama masuk aku udah ketemu sama dosen yang lucu, aku pendiam terus dibeliin, juga ketemu sama teman-teman yang lucu-lucu banget, terus juga banyak banget kenang-kenangannya dari kita pertama kali touring ke Bromo, itu banyak banget kenangannya. Dan terima kasih buat teman-teman aku semuanya yang dari berbagai daerah. Dadah. Hai teman-teman, nama saya Marcelina, biasa dipanggil Nina. Asal saya dari Keva, NTT. Kesan saya senang sekolah di Stikes Widyagama karena bisa menemukan banyak teman dari berbagai suku dan bahasa. Sekian. Halo teman-teman yang semuanya sekarang mungkin sudah lulus semua. Saya Muhammad Duryana, saya dari Mojokerto. Di sini kesan-kesan saya ketika saya belajar di Stikes Widyagama, enak sekali soalnya teman-temannya banyak teman-teman yang kreatif, terus habis itu teman-teman kalau diajak kemana-mana itu antusias banget, itu yang saya sangat senang sekali. Terus habis itu untuk masalah yang dosen-dosennya, bagus-bagus dosen-dosennya di sini dan berkualitas dan baik-baik terhadap mahasiswanya. Untuk kampusnya sendiri mungkin kurang yang masalah biaya-biaya itu sudah biasa, ya udahlah. Udah mungkin itu dari saya akhiri. Biasanya saya dipanggil sama Kiki. Saya asalnya dari Singosari sendiri, Jalan Tumapel Gang 2. Teman-teman udah pada tahu semua rumah saya. Mudah-mudahan enggak lupa nanti sampai ketemu lagi. Di sini kesan dan pesannya untuk kuliah di Widyagama ini banyak sekali untuk kesan-kesannya. Itu ada duka dan sukanya. Di sini untuk duka pre-memory, untuk sukanya yaitu banyak materi yang saya dapat di Stikes Widyagama ini, dan saya dapat mengenal berbagai macam karakter dari dosen maupun teman-teman saya. Dan paling suka banget itu karena teman-teman saya kompak sekali mulai dari perkuliahan sampai pun touring pun kita kompak banget. Dan untuk pesannya bagi teman-teman nanti untuk jika sudah kembali ke daerahnya masing-masing, supaya nggak lupa sama kita-kita. Andai kata nanti kalian singgah-singgah ke Malang, silakan singgah ke rumah saya, tetap di Jalan Tumapel, Singosari Malang. Terima kasih. Nama saya Siti Aisyah, asalnya dari Sumber Pucung, Malang. Kesannya di Widyagama ini, banyak suka dukanya sih, banyak ketemu teman-teman baru, banyak ketemu dosen-dosen yang aneh-aneh. Terus materi-materinya juga bagus. Yang paling menyenangkan di sini bisa ketemu teman-teman yang aneh-aneh juga, kocak-kocak dan kompak. See you. Hai. Nama saya Swasti Leruporo, nama panggilan Asti. Asal saya yaitu Sumba Barat, NTT. Pesan dan kesan saya, pertama itu kesan. Kesan saya itu saya senang bisa kuliah di sini dan dapat menemukan teman banyak di sini dengan berbagai macam-macam daerah, suku, dan bahasa. Kesan yang tidak baik yaitu dari Stikes dengan meningkatnya keuangan yang secara tiba-tiba tanpa menunjukkan
perincian-perincian dan bukti-bukti yang nyata. Pesan saya yaitu teman-teman jangan lupa ya, nanti setelah wisuda kita bertemu lagi untuk melakukan reuni. Jangan lupa bawa istri, anak, dan suami. Sekian dan terima kasih, dah. Biasa dipanggil di kampus teman-teman Randy. Saya asal dari Bima, tempatnya di Merah. Saya mahasiswa di Universitas Stikes Widyagama Husada Malang. Kesan buat Stikes di sini, saya merasa senang, bahagia sama teman-teman di sini, apalagi di semester 7 lebih seru. Skripsi terus udah dulu. Nama saya Bril Mari, saya mahasiswa asal Pulau Terpencil Ras Sumenep, Madura, dan saya kuliah di Widyagama. Selama kuliah di Widyagama, saya banyak mengenal teman-teman mulai dari seluruh Indonesia, bahkan dari ujung timur Indonesia, ujung utara, bahkan ujung barat. Nama saya Umbu Diantamama, biasa dipanggil Umbu. Saya berasal dari Sumba Timur NTT. Saya kuliah di Malang di Stikes Widyagama Husada, jurusan keperawatan. Kesan saya selama kuliah ini ya lumayan, gak ada. Perkenalkan, nama saya Zayat Rahman, biasa dipanggil Zayat kalau di kelas-kelas ini. Saya berasal dari NTB, Sumba Besar, berada di Kecamatan Bintara, Desa Sebiwi. Saya asli dari situ. Terus sekarang saya sudah kuliah di Stikes Widyagama ini semenjak tahun 2012 saya sudah di sini. Saya sangat senang di sini, dan kesan saya di sini bisa berkumpul sama teman-teman, happy. Tapi dengan biasanya dengan banyak dikatakan kelas ini kelas keramat lah, kelas apalah, itu merupakan perubahan dari kami. Kita sudah bisa berkembang dengan sampai segitu dikarenakan kita sudah dikatakan kelas keramat, itu dikatakan sudah ada perubahan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Halo, kenalkan, nama gue Fajar. Di sini saya, walaupun saya mahasiswa transferan di sini, tetapi kesan dan pesan saya yang saya rasakan di sini sangat banyak, terutama dari teman-teman ya. Awalnya mereka cuek-cuek, mereka individualis, tapi setelah bertambahnya usia dan bertambahnya semester, kita semua sekelas menjadi kompak. Untuk teman-teman di sini semuanya semoga sukses ya, setelah lulus jangan lupa tentang pengalaman-pengalaman kita sehari-hari ketika kuliah. Terus untuk dosen-dosen, ya jadilah dosen yang semestinya, jadilah dosen yang profesional, jangan cuma selalu menyalahkan mahasiswanya. Dosen yang saya sukai ya, dari segi cara beliau mengajar, beliau mendidik, dan beliau memperhatikan mahasiswanya, itu salah satunya Dr. Wira, Bu Evi, walaupun sekarang Nurse Evi sudah pindah. Terus dosen yang agak-agak kurang saya sukai ada Nurse Guntur, Nurse Herman. Ya, saya tidak suka walaupun niatnya mendisiplinkan kita, tapi saya kurang suka cara mendisiplinkan kita. Jadi untuk dosen-dosen, terus semangat ya untuk bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa kamu seperti kami yang heboh-heboh ini menjadi lebih baik lagi. See you.